ya. Mengejar prestasi bukan sensasi. Si J Pro Car Vlog, alright. Hari itu tanggal 24 April jam 9 pagi. Kali ini kita lagi pengen menuju BSD Street War yang ada di ICE. JB, Jalan Baru ya, Amin? Jalan Baru, kita ke sana, kita mau rame-rame. Kita bakal ya fun race gitulah, iseng-iseng ngetes. Gua bakal bawa GTR sama Fortuner. Terus sama Om Jawa juga. Kita bawa tim Dewa United. Yoi, oke, langsung aja kita lagi manasin mobil di bawah, yuk sini. Lagi manasin mobil, lagi prepare, karena bakal lucu-lucuan aja sih. Seru-seruan aja, gak nyari waktu. Dengar-dengar juga katanya gak ada timer sih. Tapi ya kita lihat aja ntar di sana. Kemarin gua udah sempat kesana, ke tracknya ngeliat lokasi gimana, jalannya sih enak banget. Cuman kemarin malam-malam gua kesananya, maka dari itu kita mau kesana. Jadi tim Dewa United bakal turun GTR, Fortuner sama satu Dodge Challenger. Jadi langsung aja deh, let's go. Kita jalan ketemu di sana. Yuk. Oke, kita mau on the way sekarang. Siap-siap. Bawa GTR, bawa Fortuner, chase car kita expander kali. Oke, ntar lo di chase car ya, Amir. Oke, siap kok. Siap. Ayo, let's go, semangat banget nih. Penasaran gue pengen lihat kayak gimana street race. Rame banget pokoknya kok hari ini. Akhirnya ada balapan jalanan yang resmi, yang legal akhirnya. Semoga ini dibikin rutin, karena dengan adanya event ini membuat balapan liar pasti jauh lebih berkurang. Kalau ini rutinin pasti bakal gak ada lagi cuy. Harusnya ya. Makanya gue semangat banget nih. Mantap. Dunia industri otomotif Indonesia harus makin maju, makin berkembang dengan adanya event-event kayak gini. Kita para car entusias, para otomotif entusias pastinya lebih terfasilitasi dan lebih bahagia kita pastinya. Oke, langsung jalan yuk. Udah siang nih. Okay. Let's go. Biasa aja jalan gitu. Jadi kayak model-model Asia Afrika lah. Kalau misalkan anak-anak asap tuh ya, lepas berdua kita lihat sampai di garis finish itu duluan. Jadi nggak ada timer kayak drag race di situ gitu. Jadi kita lagi ikut permainan. Ada gue pikirin mobil dulu deh kali. Lagi.
jalan. Kita udah di pedok sekarang. Wah, gila panas ya. Berasa-berasa, ini berasa kayak di Mandalika kemarin nih. Dipanggang. Dipanggang. Ntar belang lagi nih, nih ketutup gini-ginian nih, ketutup belang lagi. Kita lagi. Gak tau startnya kapan, ntar kita tunggu pengumuman aja, kita liatin. Ya pasti ya, harusnya seru banget. Oke? Mantap. Oke, jadi di sini area pedok, di sono gak di start. Di ujung sana gak di start, dan ini pedoknya kita mau suara Challenger, extra fan-nya nyala dulu ya. Kita keliling dulu yuk, lihat-lihat. Ini banyak banget di sini, rame. Tapi yang motor kemarin lebih ngebludak lagi rame. Ini masih ke handle lah ya, Mek? Belum mulai semua kali ya. Belum datang. Ini kita lihat ya, ada Fortuner di sini. Fortuner enggak jadi ikutan turun karena ternyata slotnya cuma daftar 2. Lagi offroad di belakang. Iya, lagi offroad. Hey. Mana Mas Vincent? Kagak dong. Fortuner di belakang enggak jadi turun. Ngapain dibawain? Gua daftar cuma 2, lupa. Iya, gila. Mang, itu Fortuner cuman bawa gitu ya. Tadi Fortuner siapa yang bawa sih? Gue bilang, Vincent! Gue gitu. Iya, dia gak nengok sama sekali. Gue bilang, bangsa. Lu mau apa? Mau jes. Mana mana? Kita samperin lah, kita kesana. Keliling dulu ya. Ada Mang Albert. Mang Albert turun juga mau GK. Kaget. Lilingin dulu aja, lihat-lihat mobil yang udah datang. Civic, ada Pajero, Nivion. Sekarang dia kita keren nih livery-nya. Timor, ada Cherokee, Roza, terus ada tek-tek lagi, FD. E36. Kalau itu 86 ya, Be ya? Ini ngagetin terus nih, tawanya nih. Satu, cek, halo. Satu, cek. Cek, halo. Wih, keren ya, ada 86. Cek, duduk siap, cek, halo. Halo, siap. Mobil Albert. Halo. Bagaimana Mas Ari, cek. Ini ARV, ada E36. Halo, cek. Cek. FD. Cek. Halo. Stop. Nah, tuh, lagi cek sound. Halo. Bentar kayaknya itu, halo-halo dah. Halo-halo. Bentar. Oh, Fortuner kenapa kok? Hah? Fortuner. Tuh, lihat aja sendiri tuh, lihat tuh. Ada pusing tangan lagi. Aman, siap. Wah gila, kacau nih, untung dibantuin nih. Dibantuin Boresia nih. Bisa menelep begini. Dalam dong. Jadi kemarin tuh hujan. Hari Sabtunya tuh hujan. Jadi becek. Nah, hari ini lembek banget jadi ya tanahnya nih. Gini, yaudahlah ya. Tapi gak suka ya, ini ya. Makin dalam, makin latar. Gas makin dalam. Bapak ya, pakai mantan pemalang untuk. Ngomongnya mantan sama lawan dalam bumi. Pakai kayu, balok atau kayu. Batu aja mau minum batu ya. Masuk batu ini. Oh gini enggak, gini. Gas sampai ini loh, enggak putus. Itu latihan aduh. Sampai ke Amerika. Siap. Ini, kamu sini jangan saya. Ini gak ada tombolnya kok. Hah? Hop. Ini mau ini nih yang di sini nih. Gue takut ntar pada pas yang maju kena cipratan. Kapan? Gue payung dah. Nih, depannya nggak ada buat cipratan mana? Oh ini. Ada. Fortuner ada harus yang di bawah. Google. Oh, itu tuh ada, Bang. Ada. Belakang
Jangan dientak bos, pelan aja bos, putus alia bos. Oke, siap. Jangan dientak ya, putus alia kecil banget. Oke. Di alur aja, alur. Belakang di. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, itulah. Enjoyin dong, sama Fortuner nih. Sama Fortuner. Dua-duanya, yang depan mobil, belakang tuwil. Oke. Ya, itulah kerjasama. Satu merek. Aduh, ayo. Bahaya ya, kan? Gokil. Lagi nge-vape, lagi liat-liat buka TikTok, nungguin bagasi S6 tadi kan. Satu lu nyangkut depan gua. Gua liatin. Ya, masa gua diam? Masa gua diam doang gua bilang. Cari tambang deh gua bilang, cari tambang udah deh. Habis startnya gua masih lama. Startnya masih lama, kita enggak sama dulu. Oke, siap. Thank you banget, bro. Thank you, Bang. Oke, kita balik ke pedok dah. Itu Fortuner lagi mau dicuci. Cuci dulu. I got the cash in the bag, stadium pack. Want a rock star in this life, grinder, they don't want me intact. Maybe I'm fat, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium pack. Maybe I'm bad, maybe I'm bad. Mengejar prestasi bukan sensasi. I can't wait that soft fat can you look. Barang sama Dots, itu Dots udah di sebelah sana. Kita start dulu, udah prepare pakai sarung tangan, pakai sepatu, sama helm, jangan lupa safety. Gimana om? Mantap! Mantap lah ya. Siap! Benar-benar nggak dapat traksi dia, bannya kurang mumpuni, mungkin harus pakai yang slick karena emang powernya buas banget. Terus lawan mobilnya Mas Rifat juga, kita fast race ternyata jauh kalahnya ya. Gue udah pede nih, wah 4 wheel nih, gue bisa maju nih. Salah startnya, nggak apa-apa, seru banget, fun banget, gila suaranya mobilnya Mas Rifat, gokil banget. Thank you juga nih Mas Rifat, udah mau teman-teman kita lepas berdua. Asik banget nih acaranya, seru banget. Gue udah berapa kali ride. Terus ada Butet, gua ajak sepupu gua juga taksi ride samping nih, si Leon nih. Yan, sini Yan. Gimana Yan? Gimana Yan? Seru. Takut ya? Takut. Ntar harus lagi ya?
depannya ya, kita serius nih mau jadiin pembalap ntar gitu. Oke, okay. Okay, stay tune, ntar kita masih mau keliling-keliling lagi ngelihat. Gue pengen nyamperin perutnya Mas Rifat dulu, ngelihat ada Mas Rifatnya nggak. Yuk. Thank you ya. Aduh. Gue mau dulu di boleh. Untuk para joki, panitia menyediakan door prize. Jadi Anda bisa sambil beristirahat, door prize di panggung festival di tengah, di dalam. Untuk door prize para joki akan diundi di depan panggung festival. Gue paling deg-degan lawan lo tadi. Gue tahu mobil paling kenceng nih, ntar yang lain. Untuk para joki, Anda untuk mendapatkan door prize untuk ke panggung festival akan diundi. Jadi, oke. Satu kasih dia aja. Oke, lo pegang kayak gini. Sip. Jadi dia adalah lawan yang paling bikin gue deg-degan. Karena gue tahu mobilnya paling kenceng nih antara tiga mobil tadi. Jadi satu, ini mobil rally udah beres. Kedua mobil drag race. Bubar. Pas gue lihat GTR nih. Waduh. Gue berharap. Ah iya benar, ini formula berdua nih. Berharap oke aja. Soalnya mobil gue tuh dari tadi gigi duanya nggak masuk. Oh gigi duanya yang gue. Jadi pas lawan tuh gue bingung bener. Saya kok dicepetin nih nggak masuk. Nah pas gue kep gitu gue udah tahu. Kau berhentar lagi nih, tapi gue pol 3-4 nya dekat. Tapi ngapak lu, gitu. Fokus terus mobilnya. Gue takutin gue. Waduh, tapi mantap banget. Lu finish tadi berapa tuh? Oh biasa, gue ga ngeliat sepeda. Ga liat ya? Kalian fokus jalan aja udah ngeri. Asik-asik, thank you ya, thank you ya, thank you ya. Luar biasa, luar biasa di luar. Bisa lari. Nih res, keduanya. Res kedua, coba lagi HP-nya kita turunin sampai 500, kita lihat tuh powernya gimana ya. Mudah-mudahan kayak tadi over. Udah nge-slide om ya? Mau ketemu penonton nanti om ya langsung ya? Jangan amit-amit dulu, kasihan dulu. Coba ya 500 HP ya, kita lihat bisa jalan gak ya? Bannya lagi kempesin dong? Iya. Oke. Oke. Sekarang ketemu Mas Akbar di sini. Mas gak turun mas? Hah? Turun gue, ada di bawah. Oh iya, bener juga. Gak ikutan? Enggak, kita seru-seruan aja lagi ngeliat. Nonton-nonton. Ya, ngeliat keseruan lah, ini seru banget sih. Seru sih, asik. Maksudnya untuk kita pembalap-pembalap yang suka balapan di jalanan, menurut gue ini seru. Seru jadi difasilitasi. Iya, bener, difasilitasi. Dengar-dengar katanya mau dibikin setiap bulan sekali. Bener, kalau udah kayak gitu saya enak banget. Enak banget, jadi mengurangi balapan di jalan kan. Jadi orang-orang mendingan balapan di tetap di jalan, cuman legal. Iya. Safety-nya juga ada. Safety-nya juga ada. Ya walaupun emang enggak ada lampu, ada timer ya. Karena gue sempet tanya, kenapa sih enggak ada timer? Karena kalau ada timer nantinya semua orang yang ikutan ini harus punya kiss. Oh iya. Ya jadinya buat nge-grab pembalap-pembalap jalanan yang gue mau cuma iseng-isengan doang kan enggak seru gitu kan. Gue harus daftar bayar kiss lah segala macam. Ini pendaftaran 100.000. Iya. Ah, mobil 300. Mobil 300 sih. Berapa 300.000? Balapan mana 300.000? Iya, gila sih ini. Hemat, maksudnya enggak terlalu keluarin banyak ocek. Tapi kita bisa seru ya. Oh, iya, tapi rame. Mantap. Rame banget, seru banget. Seru banget. Siap. Next time lah kita okay. Bakal. Siap. Jadi udah berapa kali run kita? Berapa? Empat kali run lah lawan Dot. Kalah terus ya karena susah bawanya di sini. Terus jalannya sempit ya. Takut malah ke pagar. Sempat mau nabrak ya. Penduduk. Jadi kita nyari safety aja. Nyari safety. Gila, tapi emang seru-seru gue. Ntar next kita beliin ban. Biar bisa harus okay. Beli. Bukan next beli ban, harus beli. Harus beli. Kalau gue nggak mau nyetir. Gila, mobil jalan kayak keong. Kebetulan, nyata ban ya. Balik. Kau puasa dulu pun.
Thank you. Mas, thank you. Next, kapan kita bikin konten lagi? Ayolah, bareng lah kita. Kapan ya? Kapan enaknya? Ntar bikin apa? Ntar lah kita settingan. Kita pikirkan dulu apa yang mau kita bikin. Siap. Oke. Thank you ya. Gua udah lama enggak aktif di YouTube lagi karena baru-baru drifting lah kali ini. Ayo. Kalau enggak pasti kapan? Mau ganti ban kan? Enggak, boleh karena habisin banyak dulu. Enggak lah. Drifting ya kita ya. Karawaci aja. Karawaci. Biar habis agak lamaan. Iya. Biar habis agak lamaan. Biar beli ban, gua beli ban. Dari pagi mobil enggak bisa lari. Kenapa ini ban doang? Iya. Traction controlnya memang enggak ada. Hidup. Ini tadi 700 pagi kurangin jadi 500 masih begitu juga. Mau gimana? Dia udah dua settingan 700 HP. Mau ngebul enggak? Susah ya. Ya habis kurangin powernya ke 500 HP tetap aja. Oh, iya? Enggak maju mobil. Udah ada traction control udah. Traction control udah. Iya. Hari ini gue stres jadi balap, gue balap apa? Jalan-jalan aja. Ntar lah next ya. Next kita drifting ini. Boleh dong, ayo dong. Ayo, boleh. Jangan main Karawaci. Oke, oke. Gue cabut dulu. Thank you. Oke. Balik juga loh. Yuk, bye-bye. Ntar kita mau suruh Mas Akbar drifting pakai ini. Pasti lebih jago dia. Iyalah, balap ngeran. Ntar di J99 nih, Max, sirkuit. Kita mau bawain. Nanti pakai mobil kesa, lebih kecil kayak kesa. Mantap. Iseng-iseng aja, bro. Lompat gitu startnya ya. Lompat ya. Ini apain aja sih, bro? Ini udah ganti turbo. Pakai custom racikan kita juga, stage 3. Okay. 49 mili kali 2. 49 mili kali 2? Kali 2, kan twin kan? Ya? Twin. Twin. Okay. Jadi twin. Baik turbonya konversi twin. Kalau yang gini-gini kan, kayak gini kan by turbo konfigurasi compound. Oke. Okay. Nah, kalau ini yang memang twin karena sedikit. Oh, ini jadinya. Iya. Yes, betul. Ini dapat berapa horsepower, bro? Jujur belum sempat di dyno dulu yang ini. Ini emang udah enak terus udah malas nih. udah. Mantap. Thank you, bro. Mantap, sukses selalu. Oke lah, kita keliling lagi. Oke, cuy. Ini udah jam 5 nih ya. Waktu udah berakhir aja. Gak berasa banget dari setengah 11 pagi kita di sini sampai jam 5 sore. Udah belang lagi aja tuh. Oke. Okay. Udah beres, kita sekarang pengen balik. Ntar nih ada halo-halo. Sekali lagi bagi para peserta yang mengambil sertifikat arah ke festival area jam 5 sore. Pak, ambil sertifikat, Pak. Sono, Pak. Apa? Ambil sertifikat lagi. Apa sertifikat? Kok kira santai. Rapot dua, ambil dua buat dipajang di kantor, lumayan undang-undangan. Gimana? Biar kayak pembalap banget gitu loh. Sono, ah, sekarang udah beres, sekarang kita mau balik. Udah beres, seru-seruannya. Semoga next time ada lagi yang acara kayak gini, event street race. Kita bakal ikut. Rencana ada di dua tempat kok. Mekarta 2 bulan lagi rencananya, katanya Mas Akbar. Depok kalau nggak Bekasi katanya. Oke, kalau begitu sip. Begini aja vlog dari gue, street race hari ini. Seru banget, seru. Maaf nggak ada onboard cam karena mountingnya rusak ya. Mountingnya rusak, patah kemarin ke Bali. Gue belum beli lagi, satunya hilang. Yaudah lah ya. Jadi kita lihat dari luar aja. Oke, begini aja video dari gue. Kalau kalian suka video kayak gini, aja di bawah atas aja. Kalau nggak suka ke bawah, terserah kalian. Yang penting jangan lupa share dan subscribe channel gue buat menambah semangat gue. Follow Instagram gue ada di sebelah sini kok. Sini. Oke, okay. Thank you watching. See you in the next video. Goodbye.